Komandan Pasukan Langit Gagak Hitam TNI melesat jadi dandim. Setelah penyerahan jabatan Komandan Batalion Artileri Pertahanan Udara 10 Agni Buana Sakti atau Yonerhanus 10 Gagak Hitam, ternyata Letko Sarip melesat jadi dandim di Tangerang, Banten. Berdasarkan sinyal resmi dari penerangan TNI Angkatan Darat, Senin 4 Juli 2022, Letko Sarip dipercaya menggantikan Letko Infantri Bangun Siregar untuk menjabat Komandan Komando Distrik Militer 0510 Tiga Raksa. Serah terima jabatan telah dilaksanakan dengan dipimpin Komandan Korem 052 Wija Karma, Brigjen TNI Rano. Untuk diketahui, Letko Sarip merupakan perwira menengah TNI yang kaya akan inovasi. Beliau berhasil melakukan modernisasi di Yonerhanus 10 Gagak Hitam. Setahun menjadi danyun, lulusan AKMI 2003 telah banyak melakukan perubahan terhadap berbagai fasilitas di Yonerhanus 10. Dalam 99 hari kerja saja, beliau membentuk 10 satgas untuk membangun dan merenovasi 13 fasilitas olahraga berupa lapangan tenis, fitness center, tugu gagak, ruang puskodal batalion, renovasi markas komando batalion, dan lainnya. Perubahan batalion Arhanus 10 banyak dirasakan manfaatnya oleh prajurit Gagak Hitam dan keluarga, juga masyarakat sekitar. Selain itu, Sarip memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan satuan. Dia pernah kejuaraan menembak Piala Kepala Staf TNI Angkatan Darat, serta berbagai kejuaraan olahraga lainnya. Tak cuma itu saja, dua prajurit TNI yang dipimpinnya pernah berhasil meringkus perampok sadis alias begal di Jakarta Selatan.